Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mobil Petualang. Informasi seputar ekstraksi Bluebird dan otomotif ada di channel ini. Gimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Yang nonton video ini juga diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Buat teman-teman juga yang baru bergabung, gue ucapin terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Ya, yang lagi nyari Hi-Ace di kita juga ada nih, Hi-Ace nih tahun 2014 ini. Tahun 2014 ya. Harganya 250 juta nego. Ini unitnya ya, masih bagus. Terus juga ada itu mobil derek. Mobil derek yang dijual, Bro. Itu mobil legend juga. Ini ada juga Elf yang long ya. Ini jika teman-teman berminat dengan mobil ini, Elf long, nanti telepon aja untuk tanya harganya. Kita fokus ke Vios Limo Gen 3 tahun 2013. Kita masih banyak sebenarnya. Cuman kalau untuk hitam ini udah sold semua nih. Tiga-tiganya udah sold. Kita masih ada stok yang lain, warna lain juga ada. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari Vios Limo, nanti telepon aja untuk cek unitnya dan test drive. Ya, kita lanjut untuk ngecek unit. Tiga unit ini, Vios Gen 3. Oke, kita mulai unit yang pertama. Ini rencana mau dikirim ke daerah Padang. Kemarin sudah ada warna merah. Dia adalah referensi minta warna hitam lagi. Nah, ini unitnya tinggal ganti velg aja. Dia modelnya paket yang ekonomis, cuman ditambahin retractable aja. Nah, ini untuk velgnya rencana mau diganti besok ya. Kita lihat dari bagian depan. Ini kaca filmnya 40%, spionnya retract, grillnya ini sudah pakai dicat warna silver ya. Kemudian untuk headlampnya masih bagus. Ini pajaknya bulan 8. Masih panjang banget nih ya, setahun. Ini unitnya seperti ini. Untuk kondisi catnya nggak usah khawatir, pasti di kita mulus ya. Ini rencananya mau dibawa hari antara Jumat atau Sabtu nih. Fog lampnya juga udah terpasang. Untuk harga standarnya yang ini, harga standarnya 67,5. Paket ini adalah 76 juta rupiah. Nih, kondisi seperti ini. Nanti dia mau pakai velg ring 16 punyanya Honda Jazz. Oke, kita lihat ke bagian samping. Ini masih velg kaleng, nanti akan kita rubah. Ini kaca filmnya 60%. Ya, terus di bagian belakang juga nggak ada banyak perubahan ya. Ini cuma pasang kamera mundur sama audio, sama kaca filmnya yang belakang ini 60%. Lampu-lampunya, stop lampnya masih bagus dan masih utuh dan berfungsi ya. Kemudian untuk bemper-bempernya, ini kualitas catnya bagus ya. Kualitas catnya kita bagus. Jadi teman-teman kalau untuk warna hitam gak usah khawatir, hasilnya rapi. Nah, ini rencana nanti kita akan ganti velgnya ring 16. Untuk audio, audio ini lagi dipasang untuk saklarnya. Audio double din sama kamera mundur dan sudah terpasang power window. Ya, power window juga udah, alarm udah. Oke, nanti kita tinggal pasangin kaca film yang ini. Kaca film velg racing. Oke, lanjut ke unit kedua. Nah, unit kedua ini pembeliannya hanya kaca film aja. Jadi harga standar 67,5 ditambah harga kaca film ya. Ini rencana mau dikirim ke Aceh pakai jasa ekspedisi. Nanti rencana kita Aceh ada banyak ya, tapi kalau yang buat bulan ini baru satu ini aja nih. Ini standar harganya 67,5 ya. Velgnya masih kaleng, terus juga kacanya, kaca filmnya nanti kita pasang. Dia upgrade kaca film aja. Ya, sampai dalamnya juga masih standar. Aduh. Masih audionya single din.
Tinggal dipoles, tinggal dirapihin aja. Untuk kondisi catnya, ini yang jelas kita kasih yang terbaik ya, kaleng semua. Tuh. Lampu-lampu belakangnya juga masih utuh dan masih bagus. Ini kondisinya. Hitam. Oke, lanjut unit yang ketiga. Unit yang ketiga ini nggak jauh nih. Nah, ini dia. Unit yang ketiga ini nggak jauh. Ini punya konsumen dari Bekasi. Rencananya mau dikirim hari Sabtu. Jadi ini bentrok nih. Cuman yang kalau ini diambil ekspedisi, yang di sana dikirim, tapi orangnya ke sini ambil ya. Kalau yang ini juga ambil hari Sabtu nanti. Ini paket yang 72,5. 72,5 itu apa aja nih? Velg racing, terus fog lamp, sama talang air, nanti kita pasangin talang air, sama audio kamera mundur. Audionya seperti apa sih? Nih, saya kasih lihat. Nah, ini audionya. Dia sudah plus kamera mundur ya. Ini kilometernya juga masih di bawah 300. Ini rencananya mau ke Bekasi, tapi diambil nanti rencananya. Untuk catnya, teman-teman lihat sendiri aja hasil pengerjaan catnya di Bluebird. Itu hasilnya rapi dan tahan lama tentunya. Ini velgnya kita pakai ring 15 Vios, kondisi second dan ban second ya. Ini pajaknya bulan 11. Sini ada emblem Vios dan stop lampnya masih bagus. Bumpernya juga masih celing banget. Ya, dia nggak pakai kaca film. Dia nggak pakai kaca film ya, standar. Dan antenanya model standar seperti ini, belum pakai siri view juga. Ya, lebih ke fungsional ya, nggak terlalu banyak upgrade. Ini kondisinya seperti ini. Nanti gue lihat, gue kasih lihat teman-teman untuk mobil-mobil apa aja yang lagi di-upgrade di kita, termasuk unit-unit yang akan dikirim juga. Ya, jadi ini ada 3 unit tahun 2013. Yuk kita lanjut ke bagian dalam yang lagi di-upgrade apa aja. Oke, ini kita lanjut ke mobil-mobil yang lagi di-upgrade. Ini saya ambil videonya jam 4:30 kurang ya, jadi udah mulai gelap. Nah, ini paket yang bisnis. Nah, ini paket bisnis 78.500. Pakai velgnya ring 16, aksesoris sudah lengkap ya, keren pokoknya. Terus ini kalau tidak salah kita kirim ke mana nih, ini Riau lagi nih, ini Riau nih, kebetulan teman saya yang jual hitam. Lagi ganti kaca film, power window, dan aksesoris-aksesoris lainnya. Ya, ini ada dua nih Aceh nih. Nih, tim lagi pasang audio, power window, kaca film, alarm. Ya, Yon. Iya, Pak.
Kaca film berapa persen ya ini, Yon? Kaca film 40-60. 40-60, 40 depan, 60 samping ya? Iya, Pak. Ini power window pemasangannya. Ini rencana mau dikirim ke Aceh juga, cuman yang ini upgrade, yang satu lagi standar. Ini pajaknya bulan 9. Dan luar kota tuh banyak yang pesen ya, dia nggak datang, online aja. Jadi kita kasih unit-unit yang sudah dicek general engine, general check up. Nah ini unit-unitnya. Ini baru datang nih kemarin. Ini, yang ini, sama ini baru datang barengan tiga yang tadi tuh. Hitam semua. Langsung dikirim. Langsung ada pesanan. Ini taksi banyak yang tidak beroperasi karena PSBB ya. Nah ini unit free nih, ini bagus nih. Ini unit bagus. Yang ini juga lumayan nih, yang ini dua free. Tuh. Ini pajaknya bulan 4 nih. Ya teman-teman yang nyari Vios nih bagus nih. Oke, kita lanjut ke warna hitam yang ada di sini. Aduh, sempit. Nah ini dia nih. Ini juga hitamnya bagus. Ya, secara keseluruhan nanti kita cek keseluruhannya, nanti dicek di bengkel ya. Ini pajaknya bulan 11. Silver ada tuh. Jadi karena PSBB mobil banyak yang nggak beroperasi. Ya, lapak kita ditempatin jadinya nih. Mercy. Mercy udah lama nggak laku-laku nih. Silver ribbon, ada silver ribbon lagi, ada hitam yang ono belum beres-beres klepnya. Oke, sekian dulu video dari Mobil Petualang, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari kendaraan. Cari yang aman, nyaman, dan jelas surat-suratnya. Bisa telepon aja atau WA, nomor telepon akan saya cantumin di deskripsi, dengan saya Jaka dari Mobil Petualang. Akhir kata gue ucapin terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.